Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ini aku nak kongsikan dengan apa? Helmet motovlog aku yang kedua lah. Dan aku nak buat sedikit test mic yang untuk Insta360R aku. Sebab Insta360R ni nak cari mic untuk kamera dia ni agak susah. Tak macam GoPro. Macam GoPro dia ada satu adapter yang agak besar yang disambungkan dengan GoPro. Dan apa-apa mic pun, dan kebanyakan mic memang sesuai dengan GoPro. Tapi macam Insta360R ni, kalau hampa boleh tengok mana dia, ni dia. Kalau hampa boleh tengok, dia punya adapter dia ni sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Dan tak banyak mic yang compatible dengan Insta360R ni. Itu masalah dia tu. Aku dah banyak cari dekat YouTube. Kebanyakan result dia macam so-so ya. Tak ada mic yang betul-betul power untuk kualiti dia sama macam GoPro. Itu yang susah sikit tu. Tapi tak apa. First kali kita kena unboxing dulu kita punya helmet. Helmet dia adalah helmet apa? Ni dia. So helmet kedua aku adalah helmet HJC. Dan helmet ni aku tak beli pun. Aku menang giveaway daripada channel Zafirin Rosli. So thank you bro sebab buat satu giveaway yang pada aku agak mudah untuk dimenang sebenarnya. Dia punya giveaway ni. Cuma hampa kena cepat dan hampa kena tepat je jawapan hampa. So rezeki aku lah pagi tu aku bangun awal pula kan. Aku bangun awal tak tidur lepas subuh. Tengok-tengok dia upload terus aku cari jawapan. Jawapan dia pun simple. Cuma kena cepat dengan tepat je lah. Dan so aku dapat lah tempat pertama untuk dia punya giveaway kan. So helmet dia helmet HJC. So jom kita tengok. So helmet ni aku dah buka sebenarnya. Dan dia punya kualiti memang terbaik lah HJC kan. Warna dia pun ngam lah dengan motor aku. Warna biru. So ni helmet dia. Dan yang best helmet dia ni memang ringan lah daripada berbanding dengan helmet lama aku. Helmet lama aku harga berapa je kan. Ni helmet ni memang memang padu lah. So helmet ni diberi sekali dengan visor clear dan visor chrome. Dan aku dah tukar siap-siap dah visor chrome. Ni rupa dia. So ni dia guys, helmet HJC. So pada aku memang nice gila lah. Dia punya design dia simple. Dengan yang penting helmet dia ringan. And the best tu. So kepada hampa yang tak subscribe lagi channel Zafirin Rosli ni, hampa boleh buat sekarang. Support dia sikit. Support juga motovlogger-motovlogger lain. Yang mana mungkin aku rasa lepas ni dia punya hadiah giveaway mungkin lagi padu daripada 1000 subscribers kan. Mungkin dia lagi 10,000 kan dia buat bagi. Mungkin bagi motor kan. Mana kita nak tahu kan rezeki dia. So apa yang mana tak subscribe boleh buat sekarang. Aku letak link kat bawah. Hampa boleh check it out. Ataupun letak link kat atas ni. Hampa boleh tekan channel untuk subscribe dulu, sambung tengok video aku. Okay guys, so yang seterusnya adalah untuk mic untuk Insta360R aku. So aku ada 3 jenis mic yang aku akan buat testing. Yang pertama, so mic yang pertama ni dia guys. Oi, serabutnya mic ni. Ha, ni dia lah rupa dia. Mic daripada Boya MM1. Mic ni dah lama aku ada daripada zaman aku start motovlog 2 tahun lepas lagi pun aku dah pakai mic ni. So mic ni boleh katakan old school lah dia punya teknologi dalam mic ni. So mic yang kedua ni dia. Ni adalah mic daripada brand apa dia tengok sini nampak tak? Mic Komika. Ini adalah mic Komika yang aku beli kat Shopee. Memang khas untuk kamera DSLR dengan GoPro. Harap mic ni akan berfungsi dengan bagus lah. Dan mic yang ketiga adalah ini dia guys. Ini sebenarnya bukan mic pun. Ini adalah earphone wireless daripada Sony C310. So earphone ni kat sini kalau hampa tengok dia ada lubang mic. Kenapa aku guna juga? Sebab aku tengah cari-cari dekat YouTube tu aku dah jumpa orang buat testing guna mic daripada ni. So macam Insta360 ni dia boleh connect wireless mic. Tapi dia khas untuk AirPods sebenarnya. Tapi yang dalam Sony 310 ni pun boleh juga connect dengan Insta360R. So cuma kualiti dia tu lah macam mana okey tak okey tu. So jom hampa tengok dulu untuk
untuk kualiti mic yang pertama, mic Boyer MM1 macam mana, okey tak okey? Tapi kita tak tahu, nak cuba juga. Kok tiba-tiba boleh kan? So ni audio yang tak ada bunyi enjin lagi. So jom kita pergi test tengok. Kita bawa pada kelajuan yang agak tinggi. Kalau mau aku post back foto. Okey guys, so sekarang ini adalah audio daripada mic Boyer MM1. So aku cakap tak ada jerit-jerit sangat. Aku cakap biasa-biasa je. So bunyi dia macam mana guys? Okey tak okey? Kalau hangpa rasa okey, nanti aku pakai mic ni lah. Ni adalah mic lama aku. Dulu-dulu dan aku tak pakai dah. So apa pendapat apa? Daripada kualiti mic ni. Pada aku mic dia agak slow lah. Dia punya audio tu aku tak tahu sebab apa. Aku dah cuba cucuk betul-betul pun semua sama juga. Dia punya kualiti still slow. Mungkin sebab mic ni tak berapa compatible. Okay, so mic yang kedua kita akan cuba mic daripada Comica Lavalier. So yang ni range harga lebih kurang RM90 macam tu lah, aku beli kat Shopee. So hangpa tengok dia punya kualiti macam mana, okey tak okey? So okey guys, so ini adalah audio daripada mic Comica yang aku beli kat Shopee, harga dia lebih kurang RM90. So hangpa rasa macam mana audio daripada mic ni, okey tak okey? So untuk mic ni pada aku agak okey, dia punya kualiti mic agak okey. Cuma wire dia tu panjang. Masalah dia mic-mic Lavalier ni, sebab mic-mic ni dia bukan dicipta untuk motovlog. So dia dibuat untuk penggunaan yang agak jauh untuk interview macam tu, ataupun studio punya setup memang perlukan wire yang panjang kan. Sebab audio dia okey pada aku. Nanti aku setup lah macam mana pun, tak macam mic GoPro. Mic GoPro aku tu sangat simple, ngam-ngam je. Dia cucuk dekat belah dalam mic dia, lepas tu wire adapter dia tu dah terus boleh guna dan tak menyusahkan aku. Yang ni aku nak kena set up sikit, nak bagi kemas-kemas sikit dalam helmet tu. So untuk mic yang ketiga, mic wireless daripada Sony C310. So apa tengok macam mana, okey tak okey? Okey guys, so sekarang ni aku dah bertukar kepada mic wireless. Mic, salah satunya mic yang boleh connect dengan Insta360 ONE R ni, yang bukan AirPod. So apa rasa macam mana audio daripada Sony C310? Bila aku tengok balik dia punya result daripada mic wireless ni, dia pada aku dia okey tau mic ni. Mic ni sangat, dia capture suara tu sangat okey. Cuma mic ni dalam dia ada macam driver untuk noise cancellation tau. So bila, kalau apa perasan lah, bila aku bawa motor tu, bunyi exhaust aku tu dah start dikurangkan. Mungkin sebab dia punya sistem buat macam tu lah, ataupun bunyi angin tu dikurangkan. So, hangpa tak akan dengar bunyi tu agak balance macam mic yang lain, dia capture semua kan. Macam ni, suara aku dinaikkan dan bunyi-bunyi lain tu diturunkan. Jadi, bila hangpa dengar tu, bunyi dia agak tak balance kat situ, pada aku lah. Dan mungkin, dan dia agak sensitif mic ni. Kalau apa pasal bunyi tu semua aku tak edit, memang bunyi 100% raw daripada mic. So agak kuat lah dia punya capture bunyi tu, mungkin sebab dekat dengan mulut aku. So tu aku boleh setting. Tapi bila dia punya balance bunyi angin dan bunyi exhaust tu tak berapa balance. So mungkin aku akan gunakan mic yang kedua lah, mic Comica. Dan yang ni pun mungkin aku nak guna untuk benda lain kan. So agak susah aku nak buka cabut kan. Mungkin akan jadikan mic utama mic Comica ni lah sebagai mic setup helmet motovlog aku yang kedua ni. Dan kalau apa perasan aku punya view dekat masa testing mic tu, apa nampak tak view dia macam agak kecil, bukan kecil lah, dia macam view dia tu ke bawah sebab aku tak setup apa-apa lagi untuk helmet yang baru ni. Tu aku terus bubuh dekat helmet lama aku sebab aku just nak test mic ya. Aku tak test dia punya view angle apa semua. So itu nanti kita buat test lain lah kan, nak tengok dia punya keadaan view apa semua tu. So ini dia mic pilihan aku, mic Comica. Aku harap video ni mungkin membantu untuk hangpa yang mana nak buat motovlog dan gunakan Insta360 ONE R. Harap membantu dengan pemilihan mic hangpa. So guys, macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao. Oh Fatimah, gadis ayu, indah sungguh rupa.
Terima kasih.